Halo guys, sahabat video informasi, apa kabar semuanya? Info kali ini datang dari Jennifer Apple. Anak dari Jennifer Apple ancam akan lakukan hal nekat pada Ajun Perwira bila sang ayah tiri nekat selingkuhi ibunya demi punya keturunan. I will kill him. Pernikahan beda usia 17 tahun sempat menghebohkan publik beberapa waktu lalu. Bagaimana tidak guys, aktor muda Ajun Perwira yang terbilang masih muda nekat menikahi Jennifer Jill yang hampir injak usia setengah abad di kala itu. Bahkan niat Ajun untuk menikahi Ipel tersebut sempat dikaitkan lantaran wanita paruh baya itu memiliki kekayaan yang tidak karuan alias kaya raya. Selain itu juga, Ipel juga berstatus janda 3 anak. Namun ternyata Ajun Perwira membantah semua tudingan tersebut. Kini pasangan beda usia itu sering diterpa gosip miring kembali setelah ungkapkan keinginan miliki momongan. Tetapi keinginan itu juga disebut mustahil lantaran usia Ipel yang telah menginjak kepala 5 membuatnya beresiko untuk bisa hamil kembali. Namun hal mengejutkan datang dari salah satu anak tiri Ajun Perwira dari pernikahan Ipel dengan suami sebelumnya. Salah satu anak Ipel itu sempat bereaksi keras dengan nada ancaman pada Ajun bila aktor muda itu nekat berselingkuh demi dapatkan keturunan. Hal itu diungkapkan oleh Ipel sedang berbincang dengan Boy William di channelnya YouTube Jenjun Family. One day, jika Ajun semakin tua, laki-laki itu nggak ada tuanya loh. Lu juga udah makin tua, terus tiba-tiba Ajun pilih sama wanita yang lebih muda gimana? Ditanya seperti itu, Jennifer Jill mengaku akan operasi Miss V demi bisa seperti perawan lagi. Namun Boy William masih kukuh bertanya soal jika Ajun Perwira lebih milih wanita lain demi bisa dapatkan anak. Tapi dia nggak boleh sama wanita lain, tanya Boy William. Masih ditanya seperti itu, mengaku tidak sampai berpikir seperti itu. Wanita bernama Jennifer Jill itu mengaku membebaskan sang suami bila benar berniat untuk selingkuh darinya. Jadi kalau kamu suka itu silakan, I don't mind, ujar Jennifer Jill. Namun apa yang diungkapkan oleh Ipel itu berbanding terbalik dengan perlakuan sang anak. Ipel mengaku anaknya mengancam dengan hal serius bila Ajun nekat selingkuh darinya. Kalau Ajun kan nggak bisa punya anak dari mama. Kalau suatu hari dia pengen punya anak tapi masih cinta sama mama, terus dia punya anak dari wanita lain, gimana? Anak gue jawab, I kill him, aku akan membunuhnya, kata Jennifer Jill guys. Sontak saja Boy William pun terkaget. You kill him, tanya Boy William dengan nada shock. Anak gue yang bilang, kata Jennifer Jill. Anak gue yang bakal bunuh Ajun, tambahnya. Diakui Jennifer Jill, dirinya pun sempat bertanya alasan anak-anaknya memberikan ancaman seperti itu kepada Ajun Perwira. Dia yang tahu usianya berapa, tapi kalau dia selingkuh sama wanita lain, I will kill him, ucap Jennifer mengutip dari kata anak-anaknya itu. Meski begitu, diakui Jennifer Jill, setiap laki-laki ingin memiliki anak sebagai penerusnya. Make sense, setiap laki-laki pasti ingin punya penerus atau nama belakang, ujar Jennifer Jill. Ipel pun mengatakan dirinya menawarkan Ajun untuk mengadopsi anak bila ingin memiliki keturunan dari pernikahan mereka. Jika kamu pengen punya anak, mungkin saya nggak bisa ngasih. Saya cuma bisa tawarkan adopsi, meski tahu kalau dia pasti akan sedih, papar Jennifer Ipel. Ipel mengatakan juga nih guys, apa yang diungkapkan kali ini baru pertama kali dikatakannya selain dengan sang suami. Hal itu membuat Boy sempat shock. Jujur saja, ini percakapan yang paling gak pernah aku lakukan sama orang lain, ucar Boy William. Dan ini percakapan paling mengagetkan selama aku berkarir, papar Boy William.